Hai, halo, apa kabar Anda? Sahabat liputan6.com, selamat sore dan semoga Anda selalu dalam kondisi sehat dan selamat. Pandemi belum selesai, varian baru dikabarkan telah mulai muncul dan mulai mendekat di Indonesia. Kita harapkan selalu menjaga dengan protokol kesehatan dan jangan lupa menggunakan masker, cuci tangan secara berkala, dan menjaga jarak fisik dan kalau bisa menghindari kerumunan. Nah, saat ini siaran langsung Instagram atau Instagram Live, Showbiz liputan6.com kembali hadir menyapa Anda, yakni Musikpedia. Mohon maaf, saya terbiasa dengan Musikpedia, tapi untuk kali ini saya akan menjadi tuan rumah dalam tanda kutip untuk sesi Musikpedia, dan bintang tamunya pun nggak main-main, yaitu salah satu boy band ya, yang selama hampir 2 tahun terakhir karirnya terus menanjak dan beberapa minggu yang lalu memenangkan ajang penghargaan SCTV Music Award. Nah, SCTV Award maksud saya. Saat ini kita akan segera terhubung dengan mereka. Kita akan menggelar sesi tanya jawab dan kita akan ngobrol. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi dengan bertanya, silakan bergabung di kolom komentar. Tanyakan dengan bahasa yang sopan supaya silaturahmi kita pada sore hari ini semakin afdol. Nah, Unity adalah salah satu boy band yang selama 2 tahun terakhir produktif menghasilkan sejumlah single, dan kalau kita melihat di sesi kalau kita melihat di kanal YouTube ada banyak sekali single-single yang video klipnya telah dibuat dan mengumpulkan jutaan views, dan artinya mereka mendapatkan sambutan yang cukup antusias dari masyarakat dan pencinta musik Indonesia. Oke, sebentar ya. Suara saya agak kecil. Semoga nanti suaranya bisa segera muncul lagi. Sebentar ya. Waduh, terima kasih loh teman-teman sudah dengan suara saya. Sebentar ya. Saat ini kita juga akan sambil bergabung dan sambil menunggu teman-teman di Unity yang akan koneksi dengan cara langsung Instagram saya. Sebentar ya. Dan juga buat fans Unity, sabar. Dan beberapa lagi kita akan segera bergabung dengan mereka. Kita akan ngobrol-ngobrol Anda. Siapa tahu nanti kalau beruntung pertanyaan Anda akan dijawab langsung oleh Unity. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, tampaknya kita sudah terhubung dengan Unity. Kita akan cek dulu apakah sudah bergabung. Sambil menunggu teman-teman, silakan share pertanyaan di kolom komentar. Kita akan mengobrol selama kurang lebih 1 jam ke depan dan semoga koneksinya bagus dan suara bagus. Cek dulu teman-teman apakah kita sudah terkoneksi dengan teman-teman di Unity. Bentar ya, sebentar teman-teman ya. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk sarannya. Sebentar ya. Suara saya apakah sudah terdengar dengan cukup jelas? Saya coba terhubung dengan teman-teman di Unity, apakah sudah bisa terkoneksi atau tersambung? Halo Kak. Halo Kak. Amel. Halo. Iya, putar, Bang. Di pasien dikit ya. Halo Kak. Hai, halo. Halo. Halo Unity. Apakah suara saya terdengar? Kedengaran enggak?
cuma agak patah-patah. Oh, kedengeran ya? Kedengeran ya? Kedengeran, udah. Oh, oke. Okay. Baik. Oke, okay. Sahabat Liputan6.com, kita sudah terhubung dengan Unity. Oh, itu ada... Nge-lag ya? Ya udah. Halo, Kak. Halo. Ya, halo. Ada toke, bro. Ah, itu dia akhirnya muncul. Yeah. Lengkap berdelapan ya. Gimana teman-teman Unity, sehat? Sehat, alhamdulillah. Aduh, itu yang paling penting. Semoga dengan kesehatan kalian tetap bisa produktif, karena sebentar lagi tahun baru, kita berharap sekali akan ada banyak kejutan baru dari teman-teman. Bener banget. Oke. Pertanyaan sudah mulai bermunculan, tapi sebelum membacakan pertanyaan dari netizen yang budiman, seperti biasa, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dulu nih kepada teman-teman Unity. Yeah. Yang paling pertama sekali adalah, kalau tidak salah, November kemarin Unity mendapatkan piala dari SCTV Award. Nah, boleh diceritakan seberapa penting makna dari piala SCTV Award ini untuk karir Unity yang telah berjalan 2 tahun lebih ya, insya Allah ya. Silakan. Ya. Siapa yang mau jawab? Silakan. Sebenarnya kemarin kita dapat kayak gitu tuh, kita sangat bersyukur ya, Kak. Itu sebenarnya bukan satu yang kita kejar-kejar banget, tapi itu kita bersyukur karena itu kita anggap hadiah gitu loh, Kak. Biar kita bisa lebih gali lagi, bisa lebih mencapai banyak milestone, ke depannya lebih banyak lagi. Dan kita persembahan yang kemarin itu buat Unity juga sih. Karena dari mereka. Benar banget, dan sebenarnya kita juga lumayan terkejut ya, karena sebagai musisi kita dapat piala pertama kita untuk di bidang acting. Yes. Untuk MTV itu juga ngebuat kita lumayan bersyukur, ternyata ya walaupun kita fokusnya di musik, tapi alhamdulillah teman-teman semua bisa mengapresiasi kita di bidang-bidang lain, seperti bidang acting. Mungkin kedepannya kita juga akan lebih explore lagi ke seluruh bidang entertainment. Amin. Dan ya, pencapaian itu nggak bisa terjadi kalau bukan karena unit-unit semua yang mendukung kita, yang support selalu sama kita, apapun yang kita kerjakan gitu, mereka selalu terima gitu. Jadi kita sangat berterima kasih. Yes, thank you. Oke, boy band produktif merilis single, tapi justru piala pertamanya di kategori acting. Ini berarti menunjukkan bahwa kalian adalah seniman yang multi bakat, tidak hanya pintar bernyanyi dan mudah-mudahan kita juga intinya. Berarti ditunggu ya, FTV berikutnya boleh ya? Wah, amin, semoga. Terima kasih, ya, panggilan aja ya. Panggilan lagi. Oke, siap-siap. Nah, ini netizen sudah mulai mengabsen satu persatu personel Unity. Bagaimana kalau sekarang kita sebelum lanjut ngobrol, saya minta satu persatu teman-teman Unity untuk memperkenalkan diri, siapa tahu ada beberapa dari netizen yang mungkin kenal, okay, Unity gue tahu lagunya, tapi mungkin pengen tahu masing-masing personel. Silahkan, kita absen satu persatu. Dari yang paling depan, boleh? Halo semuanya, kenalin nama aku Vicky. Halo, aku Gilang. Aku Fendley. Halo semuanya, aku Fajri. Halo semua, aku Sechan. Selamat sore semuanya, aku Ricky. Halo teman-teman, nama aku Farhan. Halo semuanya, dan aku Sandi. And we are Unity! Oke. Okay. Gimana sih? You. Gini ya. Unity. Okay. Kayaknya saya harus belajar lagi deh nanti ya untuk menyampaikan caranya ya. Saya kan belajar pelan-pelan aja. Okay. Nanti lama-lama jadi member. Ya, member. Wah, itu dia. Amin. Tapi tunggu dulu, saya harus latihan vokal dulu berarti. Okay, teman-teman Unity, single baru, Friendzone. Apakah ini semacam curahan hati atau teman-teman Unity berusaha untuk menangkap fenomena yang sedang terjadi di antara anak-anak muda? Banyak yang terjebak friendzone mungkin, atau mungkin udah lama jalan tapi kok nggak tahu itu sudah pacaran apa gimana sih? Silakan. Ya, betul, itu sebenarnya cerita dari Switzerland sih. Kenapa dilempar ke saya? Oh. jadi single friendzone ini kita buat khusus buat original soundtrack dari jendela SMP. Dan kita banget dapat kesempatan ini karena sinetron dari jendela SMP ini
sangat apa ya, maksudnya masih muda gitu-gitu, dan anak muda tuh biasanya kan kayak cinta-cintaan, cinta monyet gitu, dan pasti mereka sering banget tuh ngalamin friendzone kan, misal ada yang nggak boleh pacaran sama orang tuanya kayak gitu. Dan kali ini kita berusaha menyesuaikan ke tema tersebut, dan ini juga salah satu pengalaman pribadi dari Fajri. Jadi semuanya benar gitu, ini curahan hati ya. Ini kita pengen bikin lagu yang relate sama anak-anak muda juga, iya, ya, ya. Dan menyesuaikan dengan tema dari sinetron dari Jendela SMP. Ya. Oke, coba saya absen dulu. Fajri sebagai korban friendzone mana? Silahkan berbagi pengalaman. Korban dan pelaku. Iya, korban dan pelaku. Oke, jadi perannya ganda ya. Korban sekaligus pelaku. Silakan Fajri, gimana tuh? Kenapa, Kak? Ya, apa sih kalau misalkan cerita friendzone pasti pernah gitu. Semua orang juga. Kebanyakan tuh pernah gitu kalau ngalamin friendzone. Ya, lo juga. Gue doang ya. Gitu sih, sama aja. Kayak misalkan ada bersama cewek, terus ternyata emang kita tuh gak bisa bersama gitu. Akhirnya karena gak bisa bersama, ya udah jadikan friendzone aja, friendzone yang positif. Oke, ini netizen langsung menyebut Fajri, Bapak Friendzone Indonesia. Aduh. Dikasih. Ya, oke. Nah, akhirnya ini menjadi lagu tema yang menguatkan sinetron dari Jendela SMP. Dan kalau dalam catatan saya, dari Jendela SMP untuk hari ini sudah menembus episode ke-684 dan kemudian berada di 10 besar. Aduh, semoga ini menjadi dosis yang menguatkan posisi dari Jendela SMP dan juga posisi Unity di industri musik Indonesia ya. Oke. Nah, aku juga mau nanya nih, bagaimana cara kalian untuk menguatkan kekompakan? Karena kalau kita berkaca dari sejumlah fenomena boyband di musik Indonesia, siklusnya, mohon maaf, kurang lebih kok hampir sama. Setelah sukses, kemudian satu atau dua personel gengkang, dan kemudian karir mulai terjadi. Nah, kalau kita mau belajar dari pengalaman, dan juga saya percaya sekali, Unity akan selalu belajar dan terus belajar dan berproses, seperti apa kalian menjaga kekompakan agar bisa dalam tanda kutip memutus siklus tersebut? Yang kita apa ya, yang bikin kita semakin kompak itu yang pasti komunikasi yang jelas sih. Maksudnya kalau ada sesuatu yang pengen disampaikan, ya harus sampaikan sama apa ya, dengan caranya itu juga caranya harus yang sopan juga, meskipun kita seumuran, jadi biar nggak ada yang tersinggung gitu. Dan kalau misalnya yang kedua itu bisa dibilang ya, kita pelan-pelan punya mimpi yang sama gitu. Jadi pengen Unity ini buat karya bukan karena, maksudnya bukan untuk sensasi, tapi kita pengen buat karya itu boyband Indonesia juga bisa yang punya kualitas bagus gitu. Yang benar-benar ya, apa ya, pokoknya banyak karyanya gitu. Dan itu bisa jadi pelan-pelan jadi impian kita juga gitu. Gitu Pak. Komunikasi yang terbuka dan terus menjaga agar tetap berada dalam mimpi yang sama. Itu agar tetap bisa kompak dari tahun ke tahun ya. Dan semoga langgeng loh. Kita doakan terus. Amin. Pertanyaan berikutnya, sebenarnya banyak juga yang mengulas bahwa Unity ini band yang benar-benar terkenal karena, kalau tidak salah, koreksi kalau saya salah, debut pada bulan Desember tahun 2019 ya. Yes. Dan beberapa bulan setelah itu, Tributik terpukul oleh pandemi. Tapi ternyata pandemi tidak menghalangi kalian untuk terus produksi. Yeah. Kalau tidak salah, sudah ada 7 single yang kalian lahirkan. Yes. Delapan ya? Nah, ini berarti yang ke-8. Yes. Nah, bagaimana sih caranya kalian menjaga produktivitas di tengah wabah yang kita sendiri bahkan belum tahu ya kapan akan sudah berakhir dari kata-kata. Gak banyak yang bisa menjaga produktivitas seperti kalian. Hebat kok. Memang gak mudah ya sebenarnya untuk bisa beradaptasi dengan kondisi ini. Di 3 bulan kita debut, ternyata harus mengalami situasi pandemi gitu yang bikin kita jadi harus muter otak lagi. Gimana caranya biar kita bisa konsisten terus berkarya dan
supaya nggak kehilangan interaksi juga sama pendengar-pendengar kita, sama penggemar-penggemar kita gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, berkat bantuan manajemen juga yang sangat suportif sama kita gitu, dengan penggemar juga yang selalu support kita terus untuk tetap berkarya, akhirnya kita pelan-pelan memikirkan, ayo kita pasti bisa konsisten gitu. Nah, di single keempat itu kita mulai bikin rilis karya lagi di masa-masa pandemi. Memang awalnya cukup banyak apa hal-hal yang harus kita benahi gitu, karena keterbatasan kru juga gitu untuk bikin musik video gitu, terus juga berhalangan ketemu sama produser kita, sama arranger buat bikin lagu gitu. Tapi sekarang ya teknologi udah lumayan maju ya, sekarang udah bisa meeting via online juga dan segala macam. Dan di single ke-8 ini kita udah sama sekali nggak ada masalah yang berarti gitu untuk menghalangi kita berproduktif, untuk menghalangi kita berkarya. Dan semoga tahun depan situasi bisa jadi lebih baik gitu, kita juga bisa lebih nyaman dalam berkarya juga, dan bisa ketemu langsung sama penggemar kita yang udah menunggu untuk bisa nyanyi bareng-bareng sama kita gitu sih Kak. Aduh, kangen banget ya rasanya kita konser. Kangen banget. Orang kita membagi kita dan juga karya kalian ke secara langsung dalam interaksi tetap muka. Yang bikin sedihnya sebenarnya ini sih Kak, yang bikin sedihnya tuh kita nggak bisa ngelihat langsung progres penggemar kita tuh seberapa banyak sih gitu. Kayak sekarang tuh udah berapa banyak yang dengerin lagu-lagu kita gitu. Kayak kalau misalnya kita off air gitu kan, wah hari ini 50 yang datang, wah tiba-tiba sebulan kemudian udah 100 ya, seneng banget gitu. Itu yang bikin kita lumayan sedih gitu. Kayak aduh, nggak bisa ngeliat nih mana ya gitu. Oke, nah semoga tahun depan kalian Amin. Bertemu dengan kita mungkin penggemar ya. Yes, amin. Oke, nah terakhir dari saya mau nanya, ada nggak sih kalian punya panutan dalam boyband luar negeri mungkin, atau mungkin singer songwriter luar negeri yang kalian sangat ngefans banget? Oh, pasti sih banyak ya, kalau reference kita, idola kita dalam bermusik tuh pasti banyak banget. Kalau satu-satu sih mungkin bakal bervariasi ya, karena yang kita dengerin pun nggak semuanya sama gitu. Dan kalau buat Unity sendiri, kita buat musik itu pasti selalu menjurus ke musik Indonesia gitu. Kita selalu pengen bikin musik yang cirinya tuh ciri Indonesia banget gitu. Tapi kalau buat management fan service, buat referensi buat baju atau dalam hal manajemen gitu-gitu sih, kita bisa ngelihat ke Korea gitu-gitu sih. Tapi luas sih. Ya, luas kita banget. Luas banget sih. Enggak cuma menutup satu itu. Oke, baik. Nah, saya sudah mengecek di kolom komentar, di kolom chat khususnya, dan banyak sekali fans yang sudah mulai bertanya. Salah satunya adalah Dry Is Me 30, dia bertanya, ke depan atau tahun depan kira-kira apakah kalian akan mencoba konsep yang lebih bold? Dengan kata lain, dia minta bocoran. Tahun depan kira-kira konsep istana atau koreografi ala Unity seperti apa? Ini bocoran. Kalau konsep yang lebih yang dibilang tadi lebih bold atau kayak gimana, itu sebenarnya kita dari awal kan emang udah pengen banget explore dari musik dan segala konsepnya kan. Dan memang kalau untuk sekarang ini kita lagi fokus bikin single-single dulu. Terus juga kita juga lagi ada, nanti bakal ada virtual fan meeting kita nanti. Yes. Dan kalau untuk konsep yang lebih berbeda, nanti mungkin itu bakal kita masukin di sini. Pasti. Tungguin aja. Semua ada. Oh, oke. Baik. Oke. Nah, banyak juga yang bertanya, udah ada rencana nggak nih untuk FBB berikutnya? Terus tadi ada juga salah satu netizen yang bertanya, seandainya Unity main film, gue pengen banget sih nonton filmnya. Apakah, sorry Kak, suaranya nggak terdengar? Suaranya nggak terlalu terdengar tadi, maaf. Sudah ada rencana kah mungkin? Sampai ke dunia acting yang lebih. Oke. Kalau buat acting, ya kita sih pengen banget sebenarnya. Kita tuh ya tetap
tetap pengen berkarya gitu, nggak cuma dari musik doang, tapi bisa dari jalur yang lain. Cuman mungkin kesempatannya berproses ya. Jadi buat unit-unit semua, buat yang nungguin, harap tungguin bersabar. Terus aja, harap bersabar. Kita juga berharap juga nih, semoga suatu saat kita bisa bikin mungkin film sendiri gitu ya. Kayak mungkin dari tahu ya, dua mungkin kita punya film, lebar. Kita punya web series lagi, kita punya FTV, kita punya sinetron sendiri lagi. Amin, amin. Tahu kan? Amin. Ditungguin terus aja. Oke, siap. Nada Safaira 32, dia bertanya kan sebentar lagi kalian sudah 32 tahun. Apa sih suka dukanya tinggal bareng dan berkarya bareng? Silakan. Ada yang mau jawab? Ya. Suka dukanya tinggal bareng? Ya paling suka dukanya ya lihat dia-dia lagi. Boleh. Setiap bangun tidur ngeliat muka ini lagi. Ini lagi. Ya, Jepang kan memang kita. Berarti 4L ya. Lagi ya. Semakin lama kita tinggal bareng tuh kayak kita nggak bisa misahin gitu loh mana suka dukanya. Kayak mungkin kalau tinggal sebulan gitu terus ditanya, iya nih nggak enak nih sama yang ini. Tapi kalau udah 2 tahun rasanya kayak ya udah nyampur aja gitu, enjoy gitu. Mau gimana pun gimana pun juga tetap semakin tidak ada privasi satu sama lain. Sharing is caring. Jadi benar-benar kayak liputan apa? Jadi benar-benar kalian tuh saling bondingnya semakin kuat dan pada akhirnya seperti keluarga ya. Iya, benar. Seperti keluarga. Yes, benar kayak gitu. Oke. Nah, ada juga pertanyaan nih dari netizen kita. Kita lihat. Salah satu netizen bertanya, banyak yang bilang era boyband dan girlband sudah berakhir. Kalian setuju nggak sih? Dan apa strategi yang akan kalian lakukan agar setiap tahun bisa terus dan terus dekat dengan kita? Kak, boleh diulang lagi nggak tadi putus-putus? Maaf ya. Oke, siap. Banyak yang bilang katanya era boyband dan girlband sudah berakhir. Kalian setuju nggak sih? Dan bagaimana caranya untuk menjaga eksistensi dari tahun ke tahun? Untuk menjaga eksistensi. Ya. Kita setuju nggak sih kalau sebenarnya boyband era boyband dan girlband itu udah berakhir gitu. Dan gimana cara menjaga eksistensi? Menurut kita enggak ya. Maksudnya musik itu kan dari tahun ke tahun itu seperti recycle gitu. Jadi semua karya yang dulunya mungkin enggak terlihat lagi itu di tahun-tahun ke depan mungkin bisa muncul lagi dan bisa jadi booming lagi gitu. Jadi kita nggak bisa memprediksi pasar di mana gitu dan gimana caranya supaya tetap eksis. Konsisten. Iya, tetap konsisten buat latihan, buat belajar terus lebih baik lagi. Bikin karya yang lebih bagus. Tetap apa ya? Intinya sih konsisten ya dalam apa hal berkarya gitu. Betul. Terus belajar aja. Yes. Benar banget. Terus latihan terus. Konsisten sih. Yes. Dan tetap menjaga interaksi kita sama penggemar. Yes. Betul. Terus belajar. Bilangnya terus. Lagi di era medsos, mudah sekali bagi kalian untuk tetap terkoneksi dengan fans ya. Yes, betul banget. Dan yang juga yang patut diapresiasi dari Unity adalah konsistensi kalian dalam rilis single demi single. Dalam tahun kita rilis 2-3 single, itu yang membuat orang selalu ingat, oh Unity ada lagu baru, ada lagu baru lagi. Amin. Amin. Oke. Ada Bublash yang dia bertanya, wish atau harapan kalian untuk ulang tahun yang kedua ini apa? Amin. Untuk ulang tahun. Belum. Ya, wish. Ya, semakin banyak sih, semakin banyak fans, semakin banyak job-job, event, terus kayak, ya semoga secepatnya bisa ketemu sama unit. Amin. Dan bisa ngadain off-air. Amin. Dan buat karya-karya yang lebih indah lagi, yang lebih naik level lagi tentunya bagi Unity dan juga bagi Unit juga. Amin. Oke, siap. Oke, pertanyaan berikutnya datang dari Taufikur Rizal. Bentar, saya cek. Taufikur Rizal, dia bertanya gini, ada nggak sih komentar atau fans, komentar fans yang paling sweet dan bikin kalian terharu? Komentar sweet, ada yang tersweet. Kita jadi terharu banyak ya. Dari unit itu semuanya sweet deh kayak sampai kita yang paling terharu
Iya, mereka bisa bedain mana sweet dan mana yang sweet son. Ya, ya. Bahkan mereka tuh nggak sekedar dengan berkomentar aja gitu. Mereka tuh suka bahkan bikin apa, kayak apa tuh namanya? Karya, project, fan art. Gitu. Bikin fan art juga ya. Yang apa namanya? Apa sih? Fan art. Ya hadiah terus yang surat dan membangun oh gitu. charity. Mereka bikin charity itu ya keren mereka itu sih supportnya to the next level sih bukan yes. cuma sekedar kagum sekedar support hanya dengan kata-kata tapi mereka juga melakukan banyak aksi yes. gitu untuk tetap mendukung idolanya gitu itu yang kita sangat salut banget dan bikin kita terharu setiap harinya melihat unit bagus. Jadi ternyata fans itu nggak hanya nagih karya baru, tapi juga memberikan ide-ide dari soal apa namanya proyek musik juga yang cari. Jadi mereka benar-benar banyak teman ini buat kalian ya. Yes, benar banget. Yes, benar. Oke, masih dari Taufik Kuriza dia bertanya di era medsos kadang-kadang fans sama hater itu suka ribut di kolom komentar. Kalian pernah ngerasain nggak? Oh pernah dong. Sama gimana atau menyebutkan terus ribut gitu di sosial media kita pernah melihat gitu nggak pernah menyaksikan pernah kayak bacanya okay. kayak baca komik aja sih kak ketawa gitu ya itu nggak bisa dihindari ya pastinya yang namanya public figure pasti ada pro dan kontra cuman ya sebagai idola gitu kita juga harus bisa menyikapinya dengan baik tidak berkomentar yang bisa memancing juga adanya keributan gitu jadi kita tetap netral dan tetap memberikan karya-karya kita untuk penggemar-penggemar kita supaya mereka senang ya soalnya kan kalau di komentar itu cuma bisa ngetik kan jadi kita nggak tahu notasinya gimana iya. Jadi, siapa tahu mereka nggak ribut ternyata mereka tapi aduh gombal iya ternyata kamu jangan gitu iya ternyata kalau nadanya beda nadanya beda serah. Kan bisa miskom kan iya mungkin karena keributannya dalam bentuk tulisan ya iya, jadi kadang-kadang iya, beda iya. cara gimana dan terasa beda ya benar kalau ketemu langsung mungkin ngopi-ngopi bareng sambil nonton meeting kita ini bikin usaha bareng bisa juga tanggal 18 Desember nice. Iya ya, benar-benar. Jadi intinya jangan terlalu dianggap serius ya kesan yang ada di kolom komentar. Apa yang di sana nantinya apa gitu ya? Oke, waduh, teman-teman Unity ini ada yang curhat. Wah, curhat apa tuh? Semoga ada akun @arjunrmdhn. Dia ternyata menanyakan seperti ini. Itu dia bertanya omong-omong soal friendzone, gue pernah deket sama seseorang, tapi pas gue bilang arah hubungan kita kemana nih, dia bilang jalanin aja. Itu jatuhnya gue ditolak gak sih? Dan gue mesti kalau jalanin aja dulu sih. Jalan mulu ya. Jalanin aja dulu tuh gimana ya? Kayak nggak dikasih kepastian juga, kita mau temenan atau mau lebih nih gitu. Tapi merdianya kayak ya udah jalanin aja dulu kayaknya bisa friendzone bisa juga PHP gitu tapi bisa juga jalanin aja dulu iya tergantung kita menyikapinya sih tetap cari pikiran positif aja gitu mungkin kita jalanin aja dulu mungkin tahun depan bisa jadi pacar gitu atau tahun depan bisa lari jalan lari jogging bisa lari ke pelaminan gitu kan nggak ada yang tahu oh, okay. Positif aja positif. Oke. Okay. Dia nanya itu jatuhnya gue ditolak gak sih sebenarnya? Karena kan kadang-kadang ada orang yang ditembak mau nolak tapi takut nyakitin perasaan akhirnya jawabnya ya udah kita jalan aja. Gimana? Ada yang pernah mengalami hal semacam ini nggak? Lagi. Jadi jalan aja dulu. Jalanin aja dulu. Itu gimana ya? Ditolak gitu. Itu menolak secara halus sih ya. Iya. Ricky, iya-nya paling gendeng. Menolak secara halus sih. Mungkin pasti banyak juga yang ngerasain kayak gitu. Dan enggak dia mau bisa juga, satu sisi dia lihat pengen lihat progresnya gitu. Yes. Progres. Kayak bisnis supaya ditolaknya gimana gitu.
Ya, tapi ya tergantung kita menyikapinya juga gitu. Kalau misalnya kita memang ya udah enggak apa-apa gitu. Kalau misalnya emang mau temenan, enggak mau jadi pacar gitu. Ya enggak apa-apa, kita temenan aja, kita bikin apa, kita ngelakuin hal-hal yang positif bareng gitu, misalnya olahraga bareng, bermusik bareng. Dan jadinya siapa tahu kalau misalnya kamu nyaman gitu, kita bisa jadi lebih sekedar teman nih gitu. Yes, setuju sahabat. Banget, emang keren. Baik, jalani aja. Oke, mohon maaf, ini sesi curhat online, ini kayaknya ada yang terbawa perasaan. Kita jadi kayak itu ya, dokter cinta ya. Ini jadi kayak dokter cinta. Nah, itu psikolog, Anda bertanya, kami menjawab. Oke, semoga menjawab ya, Mas. Siapa tadi? Arjun RMDHN. Semangat, Mas Arjun. Semoga... semoga bisa menyikapi dengan lebih bijaksana tentang jawaban jalanin aja dulu ya. Seberapa kuat kita menerima konsekuensi dari jalanin aja. Tapi yang menarik sebenarnya lagu Friendzone ini ya, tapi yang menarik lagu Friendzone ini dibuat dengan aransemen yang bisa dibilang upbeat dan moodnya energetic. Padahal mungkin orang kalau dengar kata Friendzone, wah jangan-jangan lagu galau. Seperti apa kalian? Apakah memang udahlah, apakah kalian ingin menyampaikan bahwa udahlah dibawa santai aja di Friendzone? Iya, itu. Itu sih benar poinnya. Apa? Kita tuh pengen bikin suatu Friendzone tuh jadi sesuatu yang positif gitu. Gak mau jadi Friendzone tuh malah jadi toxic relationship gitu buat kalian. Makanya ada lagu ini tuh biar kalian tuh sadar kalau misalkan selama Friendzone kalian itu positif, yang apa-apa jalanin aja gitu. Karena itu kan membawa sesuatu yang positif buat kalian juga. Iya, pertemanan tuh nggak ada ruginya guys, pasti suatu saat kalau misalnya kita butuh bantuan gitu ya, kita pasti mintanya ke teman-teman, nggak mungkin ke orang yang nggak kenal. Mendingan punya mantan pacar ya daripada mantan teman. Benar. Oke. Nah, @gihan_fh3 menanyakan, ada nggak sih keinginan dari teman-teman Unity untuk berkolaborasi dengan penggemar kalian? Nah, siapa tahu nih, mungkin fans Unity ada yang suaranya bagus, atau mungkin dia bisa nulis lagu. Nah, terjadilah kolaborasi antara idola dengan penggemar. Mungkin nggak itu terjadi? Oh, mungkin banget sih, Kak. Dulu pun kita juga udah pernah gitu berkolaborasi sama fans kita waktu itu di MV Anomel tuh. Jadi kita juga melibatkan ada unit di situ di MV-nya. Terus mungkin kalau buat bikin lagu, yang Friendzone ini waktu itu juga gitu. Jadi kita ada live di Instagram, terus habis itu kayak kita bikin lagu itu, terus habis itu kita nanya saran ke apa ke unit gitu di live-nya, dan mereka kayak ngasih saran gitu, oh Friendzone gitu, kalau ini Friendzone gitu. Dan akhirnya tercetuslah Friendzone. Yes. Di MV Baby juga ada fan art mereka, dia dipasang di mading. Dia ada salah satu di MV. Iya. Kita lumayan sering sih ingin apa berkontribusi dengan unit. Yes, benar banget. Yes. Itulah the power of sosial media ya. Jadi selain mendekatkan jarak dan benar, juga ada isu segar yang tampil yang disuarakan oleh fans, tapi kolaborasi antara Dula dengan Pokemon, seperti itu ya. Yes. By the way, selamat loh untuk video klip Friendzone baru sebulan dirilis sudah tembus 1,6. Yes. Kata kawan kita. Selamat ya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Ini kayaknya YouTube jaminan ya, setiap kali rilis video klip baru pasti jutaan yang nge-view. Gimana tuh? Seneng banget sih. Saya juga kan semua berkat dari unit yang semangat streaming terus setiap hari buat naikin viewsnya gitu, nge-share ke teman-teman. Iya. Semuanya berkat unit. Yes. Thank you. Oke. Jadi sebenarnya tadi ada yang nanya, bener nggak sih era boyband sudah lewat? Ternyata belum, karena buktinya Unity setiap kali rilis single yang nge-view selalu saatnya pasar lalu ada di setuju nggak sih teman-teman? Setuju banget. Ya. Bukan pertanyaan. Oke.
silahkan dijawab. Ada Aulyaryu underscore 17. Kak, personel Unity itu boleh pacaran gak sih? Ya. Yeah. Boleh. Boleh. Pacaran tuh kita manusia juga. Kita memang kalau dari manajemen nggak terlalu melarang kayak gitu, cuman yang pasti jangan sampai mengganggu kegiatan nanti. Tetap profesional. Dan yang kedua kita harus bijaksana juga gitu, maksudnya ya tahu atur moodnya juga. Yes. Nah. Oke. Jadi kuncinya adalah menjaga apa namanya profesionalisme dan juga mengatur waktu. Baik. Benar banget ya. Profesional di atas panggung ya. Benar banget. Yes. Okay. Ada netizen Caca underscore Insta, dia mengatakan begini, harapanku untuk Unity, semoga Unity makin legit karirnya. Amin. Semoga kalian go internasional. Pesan Amin. Sedang berada di atas. Amin. Terima kasih Amin, Caca ya. Insta. Ini doa menjelang ulang tahun yang kedua ya. Semoga dijabah sama Tuhan dan terkabul. Semua harapan ya. Amin. Thank you, Kak. Oke. Nah, aku mau nanya nih, teman-teman Unity, ada nggak sih yang apa namanya, yang namanya boyband kan identik dengan selain lagu, ada juga koreografi. Aku mau nanya, dari 8 personel ini, apakah ada kayak semacam sistem pecah suara? Si A, si B, suara 1, suara 2, yang lain suara 3, dan ada suara 4. Itu Okay. Kita sih selama ini kan setiap minggunya kita tuh kan selalu ada latihan vokal, terus ada latihan dance juga. Dan apa namanya, walaupun kita itu performnya itu sambil dance gitu kan, tapi tetap kita nah gitu. Jadi siapa yang udah terbiasa dengan suara 1, suara 3, suara 2 gitu-gitu, kita apa namanya udah matengin banget gitu. Yes, kalau kita latihan terus. Kalau nggak mau nyanyi pakai suara hati ya. Iya, kalau nggak mau nyanyi pakai suara hati. Ya kalau recording single biasanya ada vocal director-nya juga. Iya, jadi kita sangat diarahkan dan udah terbiasa, maksudnya udah tahu pembagian masing-masing gitu. Betul. Oke, berarti ada memang sistem pecah suara yang membuat suara kalian terdengar lebih harmonis ya. Untuk ya, pokoknya pecah. Pokoknya pecah. Harus pecah gitu. Kalau misalnya kita tampil, pecah suara. Pecahkan panggung. Ya, nggak gitu. Oke, siap-siap. Nah, ngomongin soal boy band, kita pasti ngomongin juga soal koreografi. Karena otomatis performa di atas panggung itu ditentukan oleh kualitas vokal dan juga tampilan kalian secara visual. Nah, teman-teman di Unity berdelapan, ada nggak sih yang mungkin salah satu di antara kalian, atau salah dua mungkin, atau salah tiga yang ngerasa, aduh, gue sebenarnya kalau soal koreografi agak aku nih, kayak gue mesti belajar lebih ekstra gitu, saya lebih fokus dan lebih kompak. Silakan. Ada nggak sih yang punya perasaan seperti itu? Keberatan dalam koreo. Kayaknya kita tetap harus menyesuaikan sih, harus tetap belajar buat bisa itu gitu, karena kan itu juga apa salah satu tuntutan buat kita juga sebagai boy band gitu, yes. Bisa ngedance sambil nyanyi dan lain-lain. Kita yes. Tetap belajar buat jadi yang lebih baik. Yes. Intinya kita harus bisa ketemu di tengah gitu, jangan ada beberapa orang yang memang mungkin jauh skillnya dance gitu. Tapi dia tetap harus bisa menyimbangkan dengan teman-temannya yang mungkin belum sehebat itu gitu. Jadi supaya di atas panggung tuh semuanya terlihat balance gitu. Jadi terlihat seperti satu kesatuan. Biar pecah kalian pecah. Oke. Okay. Nah, siapa yang merasa agak PR untuk koreografi? Jujur-jujuran. Kenapa, Kak? Siapa yang merasa agak PR di yes. Mungkin untuk PR, aku di awal-awal merasa PR sih, kayak di awal-awal, apa namanya, audisi. Tapi sering jalannya waktu, aku sama Farhan, kita yang gak punya basic dance, kita terus ngejar teman-teman yang punya basic, kita bisa buktiin ke, bukan buktiin ke mereka sih, buktiin ke diri kita. Buktiin ke diri kita bahwa kita bisa ngeraih, kok gitu. Bener-bener.
We love you always. Tapi emang semakin berjalannya waktu tuh semakin kita ketemu di tengah gitu. Yes. Yang jago ya bisa ke tengah, yang kurang juga bisa ngejar yang lebih jago. Gitu. Jadi ketemu di center semua. Jadi kita set. Jadi harus bisa balance gitu, kalau enggak nanti jadi enggak kuat sinerginya. Yes, jadi. Oke. Okay. Jadi sebenarnya Unity ini sudah menjadi keluarga di mana setiap personelnya saling apa namanya menularkan bakat. Yang pinter ngedance dari awal ngajarin teman-teman yang mungkin agak kesusahan, yang mungkin teknik vokalnya udah level 10 kita ngajarin teman-teman yang nah, caranya teknik nafas dan segala macam. Jadi memang kalian berdelapan ini benar-benar saling mengisi gitu ya, saling memberi pengaruh. Yeah. Karena kan itu gunanya grup, Kak. Yes, betul. Untuk melengkapi satu sama lain. Yes, betul. Gunanya grup. Oke, okay, teman-teman Unity, kita buka sesi curhat online. Oke, okay, boleh, okay. Boleh banget. Episode. Kita Unity Dokter yeah. Cinta siap. Siap mendengarkan okay. Semua keluh kesah kalian. Ngomong-ngomong soal friendzone. Mm-hmm. Syahvila Laya underscore 11 bilang ternyata mencintai itu seni yang membuat kita terluka. Setuju nggak sih teman-teman Unity? Apa cinta itu membuat kita terluka? Cinta mencintai adalah seni yang membuat kita terluka. Hatinya. Setuju nggak sih teman-teman? Ya, cintai adalah seni yang membuat tergantung. Kita terluka. Kalau dari aku tergantung. Cinta itu bisa menjadi tergantung, seni yang ya? Membuat kita merasa disayang kalau pasangannya benar. Yes. Kalau salah ya terluka. Benar. Betul. Makanya harus sering-sering curhat sama kita biar kita bisa memberikan wejangan-wejangan yang okay. Belum tentu benar tapi nggak apa-apa dengerin dulu aja siapa tahu ada benarnya kalau misalnya nggak ada. Tapi ya, jika tidak ada luka itu maka tidak ada cinta seperti obat. Kita sakit ya pasti ada obat. Tapi baik mencegah daripada iya sama. Cinta bijak kita ya. Tapi kak sebenarnya ya. Jangan curhat cinta sama Unity, karena lagu-lagu kita tuh semuanya cintanya gagal. Tapi itu melambangkan bahwa kegagalan itu adalah pengalaman yang bikin kita jadi lebih kuat. Betul. Nanti tungguin ketika misalnya okay. Lagu-lagu kita udah berhasil gitu cintanya. Kayaknya ada kita di sini lebih paham masalah cinta ya pada abang-abangnya. Yes, benar. Yeah. Jadi curhat tentang cinta lebih baik sama orang yang lebih dipercaya gitu. Kalau kita kan kadang nggak selalu nggak ada yang bisa dipercaya sih di sini. Nama tergantung jadi jawabannya ya. Tergantung banget ya. Panjang banget. Oh oke okay. Semoga Syahvila Laya underscore 11 cukup perwakili perasaannya ya. Dia bilang mencintai adalah sesuatu yang membuat terluka, tergantung cintanya dengan siapa. Kalau dengan orang yang salah, emang dia pasti akan terluka hatinya. Tapi tadi tepat seperti yang dikatakan teman-teman di Unity bahwa kalau belum ngerasain sakit hati, mungkin kita nggak tahu ya. Iya. Jadi cinta seperti apa. Benar banget. Jadi siap jatuh cinta, otomatis juga harus siap untuk patah hati. Yes. Ya. Dan jangan lupa teman-teman kalau mau curhat soal patah hati dan soal jatuh cinta bisa langsung ke kolom komentar akun Unity. Ini tiara grafis Instagram. Jadi yang akan ada yang bakal jawab adalah admin kita. Oh oke yang jawab aku. Nambah kerjaan admin. Nambah-nambahin kerjaan admin. Jadi nanti akan ada dokter admin dari Unity Underscore Official yang siap mendengarkan keluh kesah Anda soal jadi korban friendzone, jadi pelaku friendzone, ataupun kita bertepuk sebelah tangan dan sebagainya. Benar, Bang. Oke, okay, kita lanjut ke... Oke, okay, sesi curhat online sudah dulu ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pratitan Bila mau bertanya ke depan, kepikiran nggak sih untuk kolaborasi dengan siapa lagi? Mengingat ada banyak musisi Indonesia yang berbakat, ada nggak yang sedang disasar oleh gue mau kolaborasi sama dia, ini kayaknya seru deh. Silahkan. Ya, kita pengen sih. Banyak banget ya kalau kolaborasi gitu. Banyak banget yang pengen buat. Om dari komposer mungkin. Itu mungkin bagian podcast. Ya.
banyak banget, kayak dari solois, dari mungkin ada grup juga gitu, musisi yang kita idolakan gitu. Kayak kalau menurut aku pengen banget kolaborasi sama Tulus, sama Kak Tulus, mungkin grup vokal yang lain, kayak mungkin Om dari Kahitna bisa gitu. Tapi ya doain aja terus lah, semoga kita bisa lebih eksplor lagi, bisa berkolaborasi dengan musisi-musisi hebat juga yang bikin kita bisa lebih berkembang. Setuju. Siap. Nah, teman-teman ada juga pertanyaan menarik nih yang ingin saya bacakan. Kayaknya seru juga kalau kita bahas di sini. Indonesia kan punya banyak boyband yang cukup legendaris. Apakah Unity ada keinginan untuk meng-cover atau menyanyikan kembali lagu-lagu kayak misalnya dulu ME ada hit Inikah Kita, kemudian Trio Libels dengan lagu Aku Suka Kamu atau Gadisku atau Jerat-Jerat Cinta. Waduh, ini yang generasi tahun 90-an kayaknya inget banget ya, ada Trio Libels, ada ME. Nah, kira-kira Unity kepikiran nggak sih untuk aduh sampai gue pengen bikin tribute untuk Trio Libels atau tribute untuk ME? Silakan, kayaknya seru ya ide ini ya. Kepikiran banget ya. Pengen sih. Dan kita juga sempat bawain Inikah Cinta dari ME, juga kita sering banget kita cover-coverin waktu sebelum ada pandemi gitu. Masih ada off-air, kita selalu bawain Inikah Cinta gitu. Karena ya sangat cocok ya lagunya, kayak dan apa buat boyband-boyband kayak kita. Dan mungkin gak cuman boyband, bisa vokal grup kayak Project Pop gitu. Pengen banget tuh tribute. Jadi menarik ya, teman-teman Unity yang sudah 2 tahun berkarir memberikan itu kepada mereka yang hit-hitnya sudah terbit oleh waktu. Siapa tahu nanti kalian juga bisa melahirkan hit yang dikenang entah 10 atau 20 tahun. Amin. Oke, teman-teman, aku iseng mau bertanya, kalau sedang day off atau sedang tidak ada acara panggung, apakah kalian punya hobi yang dikerjakan? Mungkin setiap orang punya hobi yang berbeda-beda, teman-teman di Unity seperti apa sih lah? Latihan dance. Ya kalau kalau untuk sekarang ini kita lebih pakai untuk misalnya waktu untuk sendiri gitu, untuk cari keperluan atau jalan-jalan sendiri sama teman-teman juga. Itu sih. Dan beberapa juga ada yang latihan vokal juga. Kayak aku suka nyanyi di kamar sendiri gitu. Cari-cari referensi lagu. Kalau yang lain? Aku suka mancing. Bukannya lo menyelam kemarin? Menyelam, ya aku suka banget sama air. Aku suka berenang, suka mancing, suka diving. Aku suka climbing. Climbing? Di mana? Gunung. Oh, di gunung. Oh, suka hiking gitu ya. Karena suka banget, kayak kita harus cari biar kita refreshing gitu kan. Yes. Emang Rick ini anak gunung banget sih. Aku sama Rick itu biasanya ngabisin waktu flying fox. Flying fox lagi. Tapi seru tuh, outbound gitu bareng-bareng. Kayak kita senang-senang kalau lagi day off kita outbound gitu. Pengen sih, bikin konten begitu lah sih. Iya, seru banget. Iya, kayaknya. Banyak sih, banyak banget yang kita kerjain kalau kita lagi liburan gitu. Nggak cuma selalu berdelapan gitu, pasti ada waktu kita buat me time buat sendiri-sendiri. Gitu. Karena kan punya kehidupan masing-masing di luar jadi member boy band. Yes. Jadi, Oke, siap. Iya kak, bener banget. Yang di belakang aku mau denger dong suaranya, hobinya apa? Yang di belakang ada suaranya. Yang di pojok mana? Hobinya. Kalau aku sendiri hobi gue itu traveling, tapi dengan kondisi yang lagi kayak gini, jadi belum bisa tersampaikan. Tapi dengan banyaknya berita-berita dari pemerintah atau berita-berita di internet yang katanya ada PPKM dibatalkan atau gimana-gimana, itu benar-benar aja membaiklah dan bisa traveling secepatnya. Amin. Kalau Bang Fan gimana? Ya aku kan udah sebut tadi. Sebenarnya Plengkok sama Ricky. Bang Sen juga suka ini, main basket. Ya putar sih, putar. Sambil Plengkok. Bang Sen tuh into sport banget. Iya. Biasanya kalau di waktu luang tuh main takraw. Takraw.
Sepak takraw, Bay. Ricky, kalau kakak lagi day off-nya gimana, kak? Gimana, kak? Day off-nya ngapain, kak? Ngapain tuh? Hah? Lo ngapain kalau day off? Oh, ya good time lah paling kayak olahraga atau apa namanya, jalan-jalan gitu. Spesifik ke hobi yang gimana-gimana gitu ya, karena kalau day off biasanya sebentar banget ya. Jadi enggak, malah tambah capek gitu kalau misalnya kita gitu. Jadi lebih sering istirahat, me time yang ringan-ringan aja gitu buat refreshing tidur badan dan otak juga supaya enggak penat gitu. Oke, siap-siap. Nah, ada apa, pesan apa yang ingin teman-teman Unity sampaikan terkait perilisan single terbaru Friendzone? Dan mungkin kalian berpromosi single ini selain bisa disaksikan di YouTube, apakah ada platform streaming resmi yang bisa diakses untuk menikmati single Friendzone? Silakan terus. Ya, buat teman-teman semuanya, jangan lupa dengerin terus lagi single terbaru kita, Friendzone, di semua digital streaming platform. Dan juga share ke teman-teman kalian yang mungkin lagi kena Friendzone. Yes. Dan sebenarnya kita mau sampaikan buat teman-teman, kalau misalnya lagi terjebak begitu, ya sudah, jadikan itu semangatnya kalian, booster kalian, supaya semakin semangat belajar, semakin melakukan aktivitas itu dengan semangat karena ada dia, meskipun Friendzone. Yes. Bener banget. Semangat, Friendzone. Oke ya. Jadi memang kadang-kadang kalau ada peristiwa yang agak kurang mengenakan seperti terjebak zona pertemanan atau friendzone, kita bisa melihatnya dari berbagai sudut. Mau ngambil dari sudut yang mellow atau mau ngambil sudut yang energetik. Bener banget. Jadi memutuskan untuk tetap semangat dan tetap energetik meskipun terjebak dalam zona pertemanan. Yes, benar banget. Ya, teman-teman ya. Benar banget. Oke. Teman-teman Unity, terima kasih banyak. Nah, sebelum kita tutup sesi itu kali ini, saya ingin membacakan pertanyaan dari Nur Badria 4. Oke. Fans dengan akun @nurbadria4, dia menanyakan, apa pesan yang ingin kalian sampaikan kepada unit yang selama ini sudah menemani kalian dari awal debut atau dari nol sampai sekarang kalian merilis banyak single dan mendapatkan penghargaan. Silakan. Berat. Yang pastinya kita, kami, ya kami semua tuh pengen bilang terima kasih banyak atas semua kontribusi kalian, atas support kalian semua. Kalian jangan lupa jaga kesehatan terus, tetap produktif dan pokoknya semangat terus ngerjain apa yang kalian kerjain. Yes, benar banget. Semangat terus, sehat-sehat. Jangan sampai lupa istirahat. Nah, dan makan. Selalu support kita, thank you. Terima kasih banyak, Yuni. Oke, jadi teman-teman Unity, jaga kesehatan. Kemudian Unit juga jangan lupa menjaga kesehatan supaya tetap sehat. Dan tahun depan, kalau sudah diizinkan untuk menggelar konser, kalian bisa bertemu dan berinteraksi secara hangat ya, teman-teman ya. Yes, amin. Semoga bisa secepatnya. Oke, teman-teman sebagai penutup, boleh nggak Unity menyanyikan bagian refrain dari lagu Friendzone supaya makin nempel di pikiran dan hati cinta musik Indonesia? Asalkan kita bersama, karena hadirmu buatku bahagia. Di dekatmu dunia lebih indah. No matter if you and me tidak sehati, punya tempat di hati. Karena hadirmu buatku bahagia. Di dekatmu dunia lebih indah. No matter if you and me tidak sehati, punya tempat di hati. Oke, okay, terima kasih teman-teman. Yang perlu digarisbawahi adalah punya tempat di hati. Unity punya tempat di hati para penggemar dan juga para penggemar tetap akan berada di hati para personel juga. Semoga kalian langgeng ya.
Oke, terima kasih teman-teman Unity, jaga kesehatan dan semoga bisa melahirkan karya baru untuk tahun depan dan banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke, sahabat liputan6.com, demikian tadi obrolan saya Wayan Diananto dengan Unity membahas tentang single terbaru Friendzone, dan mohon maaf jika ada komentar-komentar atau pertanyaan yang belum sempat kami bacakan karena terbatasnya waktu. Dan saya ingin mengingatkan Anda untuk tetap menjaga protokol kesehatan, dan jika ingin mengakses informasi terbaru, jangan lupa untuk mampir di www.liputan6.com untuk mendapatkan berita yang setia pada fakta. Saya Wayan Diananto, selamat sore, tetap sehat, dan